always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise. Wawan Febrianto, Taisei Marukawa, dan Fortes. Ketiganya tergabung dalam trio WTF. Mereka yang akan jadi andalan baru PSIS Semarang pada kompetisi Liga 1 musim depan. Hal tersebut dapat dipastikan setelah PSIS mengumumkan Wawan Febrianto sebagai pemain baru musim depan. Istilah trio WTF tersebut didasari dari nama tiga pemain anyar PSIS, yaitu Wawan Febrianto, Taisei Marukawa, dan Carlos Fortes. Proses manajemen PSIS untuk mendatangkan Wawan Febrianto terbilang tidak mudah, sebab harus dengan proses free transfer atau tebus kontrak. Hal tersebut disampaikan Komisaris PSIS Semarang Junianto alias Pak Anto beberapa waktu lalu. Dan benar saja, pada akhirnya manajemen PSIS berhasil mengamankan tanda tangan Wawan Febrianto. Tim Maesa Jenner juga secara resmi telah memperkenalkan salah satu pemain terbaik Jawa Tengah tersebut melalui akun Instagram klub. Kehadiran Wawan diharapkan mempertajam lini depan Maesa Jenner, sebab Wawan dikenal sebagai winger gesit dan lincah. Hal tersebut telah dibuktikan dengan koleksi 7 gol di musim lalu. Pemain asal Pati tersebut seakan menyempurnakan perekrutan dua pemain asing anyar, Carlos Fortes dan Taisei Marukawa, yang juga produktif dalam urusan gol di musim lalu. Trio WTF total mencetak 44 gol di musim lalu bersama dengan timnya masing-masing. Carlos Fortes mencetak 20 gol, sementara Taisei Marukawa mencetak 17 gol. Selain trio WTF, PSIS juga masih memiliki amunisi lain, yakni Hari Nur Yulianto, Jonathan Cantilana, dan Septian David Maulana. Tetap bersama kami di Gocekin. Yeah.